Enam kumpulan bakal berentak merebut gelaran juara pada pertandingan akhir Lenggok Cinta Sayang 2024 sebentar lagi. Dan untuk perinciannya, terus saja bersama Rashid Jali. Terima kasih Otto dan Faiz. Saya kini berada di Dewan Polimas di Jitra ini yang menjadi lokasi pertandingan akhir Lenggok Cinta Sayang 2024, dan pada ketika ini orang ramai telah masuk ke dewan ini bagi menyaksikan enam kumpulan tari yang akan berentap bagi merebut kejuaraan pada tahun ini. Juara akan menerima hadiah wang tunai RM10,000, naib juara RM8,000, ketiga RM6,000 dan juga sagu hati RM1,000, manakala persembahan terbaik akan menerima RM3,000. Dan siaran ini akan RTM akan menyiarkan siaran secara langsung menerusi TV2. Siaran langsung ini ditaja oleh NESQ Resources Sdn Bhd, dan saya kini bersama dengan pengarah urusannya iaitu Encik Zamri Abu. Baiklah tuan, assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Jadi mengapa memilih kedai FM untuk tajaan pertandingan akhir Lenggok Cinta Sayang pada malam ini? Okay, baik, pertama kali saya terima kasih kepada RTM kerana sudi memanggil saya untuk kali yang ketiga untuk meraja program-program warisan seperti warisan-warisan Lenggok Cinta Sayang ini yang terakhir bagi kita untuk tahun ini, betul ya? Okay, memandangkan cawangan saya ada di utara tanah air, Kedah, alhamdulillah. So kita menyahut seruan dan menyambut baik. Okay, kerjasama antara NESQ dan juga RTM untuk menjayakan program-program Lenggok Cinta Sayang, terutama untuk bagi memperkenalkan produk kami kepada di luar-luar sana. Okay, untuk jenama NESQ semestinya tidak asing lagi, itu kopi klasik. Okay, yang rasanya sungguh mengambil kenangan. Jadi apa harapan tuan lah? Okay, alhamdulillah, harapan saya untuk program ini supaya program-program macam Lenggok Cinta Sayang ini, program-program warisan, harus diketengahkan lagi supaya dapat diperkenalkan kepada generasi yang baru. Mungkin generasi baru tidak tahu apa itu program-program Lenggok Cinta Sayang. Kita pada zaman dahulu kala je tahu, tapi anak muda sekarang ni tidak mengetahui apa itu program-program itu. So, alhamdulillah, pendekatan yang RTM lakukan menambah baik untuk kita memperkenalkan kepada masyarakat umum, seharusnya golongan-golongan muda, untuk memperkenalkan program-program warisan yang semakin lama semakin ditelan arus zaman. Yeah, dengan lagu-lagu pemodenan. So program-program ini harus diteruskan setiap masa, setiap sampai bila-bila, insyaAllah. Itu harapan saya. Baik, itu dia tadi Encik Zamri Abu, iaitu pengarah urusan NESQ Resources Sdn Bhd. Jadi anda yang berada di Jitra, datanglah beramai-ramai bagi sama-sama memeriahkan pertandingan akhir Lenggok Cinta Sayang 2024. Secara langsung ini anda juga boleh ikuti menerusi aplikasi RTM Klik, Facebook Kedah FM, TikTok Kedah FM dan juga TikTok Langkawi FM. Untuk itu, kembali dulu bersama Otto dan juga Faiz di Angkasa Peri. Silakan. Rashid, terima kasih.